Oke Sobat Nyangut, selamat datang kembali di channel Smart Fishing. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara membuat rangkaian pancing dasaran dua mata kail. Dan seperti ini caranya. Kita masukin dulu ke kiri-kiri ya. Di sini kita pakai kiri-kiri. Dan nanti kita pakai dua mata kail. Ini seperti ikatan biasa ya, ini kayak ikat snap, ikat tur juga bisa ya, yang sering dipakai teman-teman saja. Nah, sekarang kita buat untuk kailnya. Masukkan. Masukkan lagi. 2, 3. Oke, cukup ya. 3 kali juga. Nah, seperti ini. Nah. Sekarang kita putar-putar kanan kiri. Ini harus berputar kanan kiri. Di sini berputar, di sana berputar juga ya, putar tengahnya saja. Nanti yang pinggirnya akan ikut mutar juga. Kalau kita masukkan yang tadi. Nah, ke lubang yang barusan. Oke. Ini kita lalu tarik secara perlahan agar rapi. Kalian yang suka mancing dasaran bisa coba rangkaian pancing dua mata kail ini ya. Potong dulu. Yang buat kailnya ini tong satu. Nah, ini udah satu. Dan sekarang kita bikin yang kedua. Oke, caranya masih sama seperti yang tadi. Kita putar lalu kita masukkan seperti tadi. 3 kali ya masukannya. Nah, kalau udah 3 kali tarik lagi. Oke. Nah, sekarang kita buat ininya. Nah, seperti ini. Kalian ikutin saja ya caranya, yang ini ya, cara pelan-pelan biar nanti kalian ikutinnya juga mudah. Ini sengaja saya pelanin. Oke.
Oke. Tarik lagi secara perlahan. Terus diperhatikan ya, takutnya ada yang nyangkut. Nah, cocok ini buat mancing, teman-teman. Dan sekarang kita gunting lagi. Nah, ini buat kailnya juga. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita gunting lagi. Nah, seperti ini jadinya. Dan biar lebih jelasnya, sekarang kita pasang kailnya dulu agar kalian nggak bingung nantinya ya. Kalau pasang kail itu tergantung kalian ya, mau menggunakan ikatan yang mana, karena ikatan kail itu berbeda-beda juga. Dan ada juga, saya pernah upload 3 cara mengikat kail pancing ya, ada di sana. Yang penting ikatan kailnya kuat, karena kalau kita dapat ikan yang besar takutnya malah copot, nanti kita bisa sakit hati juga. Ini ngomong-ngomong, gimana kalian sudah subscribe channel Smart Fishing belum? Kalau belum, subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, nggak pakai biaya spesial pun ya. Dan nantinya agar channel Smart Fishing bisa memberikan informasi ataupun hiburan yang menarik lagi. Oke, dan ini udah jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini rangkaian pancing dasaran 2 mata kail dan timahnya di bawah. Nah, timahnya di sini. Nah, atasnya yang ada kiri-kiri ya pastinya. Di sini atasnya. Nah, ini atasnya yang ada kiri-kiri. Dan ini di sini 2 mata kail dan di bawah tentunya nanti ada timahnya ya. Oke. Dan semoga cara ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sekali lagi pastikan sudah klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus. Oke. Smart Fishing. Nyangut.